Jadi alhamdulillah malam ini kita punya ceramah sangat sukar sekali tajuknya, iaitu tajuk bebas. Ha, tu paling susah kali tu. Tajuk paling susah ni tajuk bebas, tetapi setelah dibincangkan dengan tuan-tuan semasjid berkisah tentang pengimarahan kita di masjid. Dalam masjid. Tuan dan perempuan sekalian, bila datang ke rumah Allah ni sah segan-segan. Ini rumah Allah. Semua orang boleh datang. Dan bila ada orang datang, muka tak pernah nampak, tiba-tiba nampak dia datang. Jangan kita sound dia. Tak pernah nampak, tiba-tiba dia malam ni, jangan tu. Kan? Sebab ada setengah orang pula dia datang bukan sebab ceramah. Ada setengah orang yang tiba-tiba datang. Selama ni tak pernah nampak, tiba-tiba datang. Mana nak kenduri ni? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid, Al-Mukhlisin, begitu juga barisan jawatankuasa, tuan imam terutamanya, barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat, tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita berada di taman-taman syurga. Yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Hashtag pergi syurga balik hari. Dan jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. InsyaAllah. Begitu juga barang siapa duduk dalam majlis ilmu ini, maka malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang-orang yang nak datang majlis ilmu. Makna nak beritahu bukan senang nak datang. Tapi bila dah datang tu banyaklah pahalanya. Dan dah lama dah tak baik kerja macam ni, mikrofon banyak macam ni. Dah lama dah tak baik, macam ulit gonggok ke mana ke mana. Ponoh kan, nak baik macam mana. Kan ramai betul baik liputan sampai TV Sudan pun masuk ni. Kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan, nak baik macam mana, berkorban ni lah. Yang penting ramai orang dapat dengar dengan baik kan. Mikrofon ni kadang kalau tak pakai ni kan, tak clear dia dengar kan, daripada jauh. Jadi alhamdulillah, malam ini kita punya ceramah sangat sukar sekali tajuknya, iaitu tajuk bebas. Tu paling susah kali tu. Tajuk paling susah ni tajuk bebas, tetapi setelah dibincangkan dengan tuan-tuan semasjid berkisah tentang pengimarahan kita di masjid. Dalam masjid. Alhamdulillah, malam ini kita memilih tindakan yang tepat untuk berada di rumah Allah. Kan? Rumah Allah yang kita duduk ni rumah Allah pada malam ini. Besar keadaannya, besar pahalanya, besar keinginan kita sepatutnya datang ke rumah Allah ini. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang datang masjid ni macam-macam. Ada orang sakit perut datang masjid. Ada orang datang masjid pula, dia nak tumpang semayang, daripada tumpang semayang, dia tak tahu pun malam ni ada ceramah. Ada ceramah pula, Samsul debat pula tu. Contoh. Ni ayat-ayat perasan lagi ni, contoh kan. Dan ada juga orang yang datang, dia datang sebenarnya memang nak dengar ceramah. Nak dengar ceramah kan. Ada orang tapi segan sebab selama ni tak pernah datang masjid. Kan, tapi nak juga nak dengar ceramah kan. Jadi macam mana keadaannya? Senang aja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila datang ke rumah Allah ni sah segan-segan. Ni rumah Allah. Semua orang boleh datang. Dan bila ada orang datang, muka tak pernah nampak, tiba-tiba nampak dia datang. Jangan kita sound dia. Tak pernah nampak, tiba-tiba dia malam ni, apa hal? Jangan jatuh. Kan? Sebab ada setengah orang pula dia datang bukan sebab ceramah. Ada setengah orang yang tiba-tiba datang. Selama ni tak pernah nampak, tiba-tiba datang. Mana nak kenduri tu? Ada juga orang macam tu. Nak kenduri doa selamat, nak apa. Jangan tak malu ada jumpa dengan imam kan. Tak ada. Bab kenduri ni tak ada malu. Kan? Kalau kita sound dia, tak adalah kau datang ni mesti nak kenduri. Dia cakap macam tu kan. Tak adalah menanda. Langsung diimport jemaah daripada masjid lain datang rumah dia. Itu lagi parah. Lagi parah itu. Kan? Jadi, itu dia. Jadi, bila sebut tentang rumah Allah ini, bila datang mengimarahkan masjid, bukan kata datang duduk saja. Datang kita beribadah. Kan?
daripada Buraidah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kelaparan ke masjid bahawa mereka akan memperolehi cahaya yang paling sempurna pada hari kiamat. Itu Nabi dah beritahu kita. Kan? Kadang bila sebut pasal Nabi sambut dengan banyak juga sebab ada orang-orang tertentu, ada orang tertentu kan dia tak percaya benda-benda macam ni. Kan? Ada orang dia pegang Quran ni pula hari ni. Parah tak parah. Dia pegang Quran ni, hadis tak nak pegang. Ada pula yang pening-pening macam tu. Ada. Ada tuan-tuan, ramai kat luar tu sebab bila anak-anak kita belajar kat universiti tu tanya, kau belajar dengan siapa? Ha, kau belajar dengan siapa? Kau belajar agama ni kat mana? Amin. Orang-orang ni ada warning kepala kita. Kan? Begitu juga ada lah baru-baru ni orang tanya, ada satu pelakon ni lah, dia tanya dengan Abang Samsul Rawaw. Dia tanya Abang Samsul Rawaw, Abang Samsul Rawaw tanya saya. Dia tak tahu macam mana nak jawab soalan tu. Jadi dia tanya saya, apa soalan ni bang? Dia tanya abang. Dia tanya, kalau betul lah pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Mak ayah parah soalan tu saya sedap kan. Dia tanya soalan, dia punya kritikal tahap pemikiran tu kan. Dia lah boleh tentukan nak masyarakat, nak masuk kenapa dalam rukun tu. Macam tu lah. Jadi bila tanya saya kata, janialah banyak lagi benda-benda wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam tu saya kata. Contoh, berbuat baik pada ibu bapa, wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Amar makruf nahi munkar, kan, wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Tapi janialah kata, alang-alanglah baca rukun Islam tu, bacalah rukun iman sekali saya kata. Percaya tak pada Allah? Percaya tu. Percaya tak pada Rasul? Percaya. Percaya tak pada kitab? Percaya. Kalau percayalah semua tu, apa Allah Ta'ala suruh, baiklah, janganlah tanya banyak, memokak pula kan. Kan? Nabi dah kata kan, suruh kita kan, Nabi kata, nanti di akhir zaman, nanti semaramainya orang yang berpakaian, tapi sebenarnya telanjang. Apa yang cakap tu? Dia bukan takkan tuduh, pakai. Kan? Sekarang ni, poni-poni semua. Amin-amin. Orang lelaki boleh confuse. Kupiah kau telokong. Amin-amin. Sekarang pun jangan main-main bahaya betul sekarang ni. Ha? Kan tiba-tiba lah berdobar pula tengok. Telokong kau kopiah. Apa pasal? Kan? Ayuh, tak payah nak menipu. Nak nipu siapa? Nak tipu siapa? Torang-torang senapa? Kan? Apa nak baik? Janganlah mengaku bunga dah awak senapa. Kan? Ini payah kau tu. Membuang senapang tidak menjadikan kita itu bukan senapang, kena ingat. Yang faham-faham, tak faham sudah. Kan? Macam tu lah kan. Banyak tanda akhir zaman macam ni, tak poning ke boleh gitu kan. Yo. Jadi, tujuh perkara kan. Nabi dah sebut, tujuh golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat esok. Tujuh golongan. Golongan yang pertama, pemimpin yang adil. Ha, pemimpin yang adil ni bukan cerita mentari, bukan cerita YB, termasuk pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua kampung, ketua lorong, AJK masjid, AJK surau, AJK pertubuhan marhaban kawasan. Nah, semua tu ada jawatan, semua kena tanya satu. Sebagai pemimpin, adil tak adil keputusan kita? Termasuklah CEO rumah tangga pun kena tanya. Pemimpin yang adil, pemimpin. Kan? Nak pula CEO rumah tangga ni banyak banyak yang dijaganya. Faham tak? Bukan rumah tangga itu saja dan beberapa rumah tangga itu. Faham? Yang faham, faham lah. Jadi banyaklah soalannya. Kena adil. Kedua, golongan apa? Orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Itu golongan kedua. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Sikit ke masjid, nak ke masjid dia. Walaupun dia balik kampung daripada Kuala Kelumpur ni, walaupun daripada KL kan, dia balik kampung ke Melaka, sampai ke Alor Gajah, dia tetap walaupun, masjid ke mana sini ya?
Dia tanya. Dia pergi rumah saudara dia tu. Dia tanya, kat mana masjid sini? Yang dekat sekali. Dia tetap lagi masjid. Hati dia dah terpaut. Masjid tak ada sini, surau. Surau mana? Sebab dia nak jemaah. Hati dia tu. Nampak tak? Macam tu lah. Yang rendah biasa pergi masjid. Macam tu lah. Kemudian yang keempat. Orang yang berkasih sayang. Kan? Bertemu kerana Allah. Berpisah pun kerana Allah. Itu dia. Nampak? Kita bersahabat semua kerana Allah. Sayang kerana Allah. Bercinta kerana Allah. Kau dapat lah. Buat lah kan? Bukan sebab kecantikanmu yang menjadi idaman hatiku. Tetapi jiwaku milik Allah, wahai isteriku. Rumah. Kau dapat lah. Kau dapat macam tu kan? Banyak. Dan begitu juga, yang kelima. Orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Ha. Kaya dan lawa, tolak. Buruk, miskin, tak apa orang. Tak boleh lah. Kalau maksudnya kalau dah kaya dan lawa pun kita tolak, yang buruk lebih lagi. Macam tu. Jangan salah baca. Yang keenam, orang yang memberi tangan kanannya dan tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan tu bagi. Maksudnya, merahsiakan sumbangannya. Orang ni dapat pelindungan arasy Allah besok. Dapat naungan arasy Allah. Ini bagi ya cek bosan dinding. Kan? Keluar suat khabar muka depan macam mana? Kan? Saya ikhlas nak membantu. Siap buat press conference, menyampah. Apa ikhlas macam tu tu? Dia pergi jumpa imam. Imam, saya nak sedekah 7 ekor unta untuk raya korban nanti. Dan saya minta satu je, imam. Tolong umum sebelum sembahyang raya. Rumah itu tak teraya ada kan? Kan? Rahsia kesumbangan. Kadang-kadang tu dia sambut balik tu. Bila kita sambut, padam pala berapa? Kau tahu tak kos pembinaan masjid tu berapa? Berapa? 100 juta tu. Euro. Duit aku ada RM5 dalam tu. Dahlah RM5 sambut pula langsung tak dapat apa. Mak tu. Janganlah sambut-sambut. Diam-diam sudahlah. Kan? Ha. Kalau kita sebut, aku ada juga bagi sikit. Ada berapa? Adalah. Tak payah sambut. Kita nakkan iktirafan siapa? Tak payah. Tak payah. Itu sebab kat Masjid Bandar Sri Senayan. Macam tengok. Masjid Bandar Sri Senayan tu. Tapaknya 6 juta lebih. Kos pembinaan 100 juta lebih. Seramai-ramai orang datang ambil gambar. Semayang tak ramai kan? Kan? Masjid lawa memang ya tak kisahlah kan. Tapi singgahlah semayang kan. Ramai-ramai tapi yang tak masuk dalam tu lagi ramai. Masih ada ruang lagi. Macam Masjid Besi Putrajaya dulu lah. Sama ramai orang datang ambil gambar. Yang pengantin-pengantin pun dah datang tempat lain kan eh. Semua situ. Dia angkat kain gaun macam ni yang melengkap pendek. Orang ambil semayang tu dah 8 kali masuk tangan. Dah nengok macam tu. Muntang macam tu. Kan? Jadi, kita fikir, kos pembinaan masjid 1 juta dan dia tak nak orang tahu siapa yang bagi. Tapi orang tahu juga. Sebab kebaikan dia tu. Bukan dia yang heboh kan? Orang lain yang heboh kan? Dan punya hebat dia, bina masjid tu, dia siap buat ada satu tapak tu. Dia kata kalau aku meninggal nanti situ tanam. Punya hebat dia. Kita yang dah jadi imam masjid kat sini kan? Belum ada lagi berani. Saya yang lot kubur tu, topi pagar tu, saya punya berani. Tak berani tu, termasuk yang bercakap ni. Bukan orang lain tu kan? Dan begitu juga yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian. Kan? Bersendirian dan basah pipinya dengan air mata. Mengenangkan dosanya kepada Allah. Ha, tujuh golongan ni. Dan kita hanya nak fokuskan golongan yang ketiga. Hatinya terpaut pada masjid. Hidup kita dalam dunia ni sementara je sifat ni. Jadi tak sahlah kita nak lagak-lagak. Datang ke masjid je tengok. Pengajaran dia yang paling mudah, pergi masjid kita semua sama. Tak ada yang lebih tu, tak ada. Tak kira apa pangkat. Dia tak ada cakap, siapa yang gaji 5,000 ke atas, saf pertama. Tak ada. Kau gaji, kau jauh budak pejabat, belakang tiang lah kat situ semayang. Tak ada.
Tak ada kira macam tu. Kau kan naik kereta apa? Ha, sebabkan walaupun gaji kau rendah tapi kereta kau besar. Kau masuk saf kedua. Tak ada. Mana ada. Dia tak kira itu pun. Dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Jangan lupa tu. Ingat perkataan tu. Dunia itu sementara. Yang dalam dunia lebih lagi sementara. Cuba fikir. Zaman Nabi dulu masuk Isra' dan Mi'raj. Kan? Tak lama lagi nak masuk bulan Isra' Mi'raj ni. Masa Isra' Mi'raj, Nabi didatangi oleh seorang perempuan tua yang bongkok tiga. Jibril boleh kata, wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua sangat lah. Tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi. Cuba fikir. Masih lagi nak kejar dunia tu? Tak, kejar, tetap kejar dunia. Lantaklah kau nak cakap apa-apa, kan? Apa ciri-ciri dunia? Kan? Dunia sementara. Dalam dunia, lebih lagi. Kedua, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jangan lupa tulis tu. Senang ke cerita lah, kan? Jangan lupa hashtag. Kan? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kan? Sila hadam. Ayat dia kan? Ayat orang sekarang. Ha, tepuk kata kan? Itu satu lagi kan? Budak sekarang punya kan? Trending, trending. Ya. Iya, sekarang ni trending je main-main. Kita kena tahu tu budak-budak ni buat apa. Kadang-kadang kita tak faham. Dia buat macam-macam. Kita ambil gambar macam ni. Ada orang macam ni. Zaman dulu macam ni. Pandang tempat lain dulu. Kan, orang dulu ambil gambar semua tempat lain. Konon dia tang topi handsome daripada depan. Macam tu lah. Sekarang budak-budak ambil gambar macam ni. Tak apa konon ya budak ni. Macam gintil tak hidung. Tak apa hal ya budak kan. Ha, tu style ya budak. Rupanya mini love. Ha, dia cakap, oh baru kita tahu. Yang seorang tu macam ni lah. Apa hal dia pula macam tu. Anak-anak kita je panggil itu kan. Kan, jadi itu dia. Dunia ni bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal. Jadi apa dunia? Dalam dunia ni apa? Yang pertama suami isteri. Sementara. Orang perempuan jangan nak bangga-banggalah. Cerita dengan orang, suami I yang terbaik tau, bagi I 3000 sebulan. You ada? Besok pendek napih lagi. Nanti. Macam mana? Dan isteri aku yang terbaik, dia masak sedap, besok meninggal. Macam kita muka dah lah tak boleh belah. Muka tak boleh belah, istilah orang sekarang kan. Orang tak nak kat kita dah. Dulu bini kita tu komen lawa lagi kan. Macam mana nak bangga-bangga sementara kau. Menurut kajian, suami mati dulu. Jadi orang perempuan, hati-hati. Yang kat depan ni semua mudah mati. Jangan disogah-sogah. Abang! Dah korek kawan tu mati. Jangan main-main. Elok-elok panggil abang. Ha, panggil elok-elok. Abang, mana makan? Pun mati juga sebab tak biasa panggil macam tu. Jadi training pada orang. Kan? Ya. Jadi elok-elok. Melainkan, walaupun sementara sama-sama kita menuju ke jalan yang diredai oleh Allah SWT. Bawa suami isteri pergi masjid. Jangan lupa. Cerita Israq Mi'raj tadi, saya cerita itu je pasal perempuan. Panjang lagi cerita Israq Mi'raj ni, memang seronok. Tapi tak sempat malam ni, maka kena panggil lagi. Macam tu lah. Ha, mana saja beritahu lah, saja beritahu je. Nak ingatkan. Ha, panjang lagi cerita tu, tapi saya bawa tu je. Jadi, bila kita cerita tentang suami isteri sementara, bawalah menuju ke jalan terhadap Allah. Jangan lupa, dalam khutbah terakhir Nabi, Nabi pesan. Kan? Kita, seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Termasuklah nafkah. Bila sebut nafkah, zahir faham, batin tu pula, jangan ingat yang atas katil saja. Nafkah batin, termasuklah orang lelaki memberikan didikan agama kepada isterinya. Itu juga satu bentuk nafkah yang wajib bagi. Maka kalau kita rasa-rasa tak boleh mengajar atau tak sempat mengajar isteri sebabkan kesibukan jadual ceramah contohnya, maka janganlah dilarang isteri itu
untuk belajar agama di masjid. Contoh, yang dengar besok ada kuliah agama dengan Ustazah Asma Harun. Tak apa, besok abang hantar. Ceria cap ayah. Pergilah belajar, eloklah tu. Besok abang hantar. Ya bang. Sampai ke masjid, abang tak dengar sama. Kau masuklah, abang ada urusan lain. Contoh. Jadi mana biar orang perempuan masuk belajar. Jangan kita abaikan bab ini. Jangan terbuat. Ramai orang ingat batin ni yang itu je. Yang dalam diri ni termasuk juga didikan agama. Yang kedua, dunia apa dia? Harta benda. Kereta sementara. Duit sementara. Ha, yang dalam masjid ni insyaAllah banyak kelebihan. Tapi dunia, kereta, berapa lama baru? Sampai masa boring tengok. Berapa lama? Ui, lawa kereta cantik berkilat. Dahsyat. Tak ada. Paling lama pun 2 minggu. Bayar kali pertama dah boring. Renew Rotec lagi boring. Yo. Ha kan? Jadi tak sah nak belagak-belagak. Kan? Handphone. Kau nampak telefon baru. Mak. Sampai ke rumah, rupa-rupa dengar-dengar dekat dalam TV, radio, dah keluar iklan telefon yang lagi baru daripada yang kita beli. Handphone kamera 3. Tiba-tiba hari ni dah keluar handphone kamera 4. 4 kamera. Apa kegilo sampai ompek kamera kau nak buat apa? Kan? Saya tak nak sebut jenama dia apa. Sebab dia tak taja program camah kita malam ni. Cukup saya sebut kamera. Kamera 3 dan kamera 4. Fikirlah sendiri. Itulah dia. Masalah kan? Kajap dah ada. Tuan baru. Dan kita tengok juga, begitu juga bila kita sebut tentang yang ketiganya, dunia ini adalah pangkat, kedudukan, kuasa sementara. Aku, jawatan aku paling besar dekat pejabat kerajaan tu, dekat pejabat tanah tu, aku pangkat paling besar sekali. Kau tak tahu ke? Umat ayat kan? Sampai masa duduk tepi tiang, tunduk pencen. Nak belagak apa-apa, tak ada apa pun. Tapi kalau dia sepanjang dia bekerja dulu tak belagak, banyak tolong orang. Sampai ketua orang cari dia. Tuan, tuan kena tolong tuan. Tuan tak boleh relax-relax, tuan kena bantu kami masyarakat sini. Khidmat tuan ni, idea tuan tu kena untuk bangunkan tempat ni. Macam tu lah. Nampak? Jadi, kita ni nak cari yang kekal abadi. Apa benda saham yang nak kejar ni? Saham akhirat yang kita nak kejar. Yang saham akhirat nak kejar. Sebab apa? Sebab Nabi dah pesan. Barang, bukan Nabi pesan. Allah sendiri beritahu kita. Allah beritahu dalam Quran apa? Allah beritahu dalam surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20, Allah beritahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tetapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, maka Allah akan berikan sebahagian sahaja daripada apa yang dikejar. Malahan hidupnya tidak akan pernah bahagia. Itu sebab kita datang masjid malam ni. Mana ada kena bayar? Datang. Percuma. Mana kena bayar? Setiap yang masuk malam ni semua kena bayar RM50 seorang. Mana ada? Yang paling kuat pun kena bayar penceramah. Jangan lupa tu saja beritahu kan. Jadi makna tak adalah saja tu. Kan? Tak, maknanya hari ni peluang kita nak masuk syurga, tiket ni nak dapat kelebihan sama akhirat ni dah pasal mana. Cuma tinggal lagi kita yang kadang tak nak. Tak payah cerita banyak lah. Contohlah semayang jemaah. Berapa kali ganda daripada pahala dia tu daripada semayang seseorang? Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? Tengok, semua orang jawab dengan jelas. Tak ada siapa yang tak tahu dah. 27. Semua jawab tu. Tak ada siapa pun. Berapa kan? 27 ke 25? Tak ada yang tanya macam tu dah. Tak, dalam 20 ke 30 macam tu lah ustaz. Tak ada jawab macam tu. Semua orang tahu 27. Tapi kenapa tak ramai? Kenapa tetap tak ramai? Subuh makin lama makin sedih azan Bilal. Tapi sini okey. Tempat lain.
Saya tu sebab saya tak boleh tolak ceramah di sini, sebab saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Kalau dah terperanjat itu macam tak lah tu kan. Tapi memang ya, kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Kalau pahala nampak lain, contoh kan, kita tukarlah 27 kali ganda tu jadi RM27 tu macam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok dalam poket RM27. Macam tu. Yang seorang pula, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tak ada pula. Ya Allah, kenapa lambat sistem? Ada masalah sistem sikit, tapi lambat sikit. Masa tu, kalau bagi duit tunai lah, orang perempuan kat belakang, tahu tak apa dia bincang? Kau dah berapa lama dah semayang sini? Orang perempuan tanya. Baru 2 minggu kak, maklumlah banyak duit kau. 27 kali 5 kali 4 boleh. Ya, kau tahu tak? Aku baru tahu ha. Tak berguna punya jiran. Dia marah jiran tak beritahu dia. Dapat RM27 satu waktu. Punya marah sebab duit. Itulah perangai orang perempuan. Orang lelaki, dia tak bincang soal remeh-temeh macam tu. Dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah, Mat. Kalau kita dapat 27, imam dapat berapa? Ha, tu dia bincang. Dia bincang yang tu. Dia bincang soal dasar. Ditahan ni kata imam. Mam, imam cakap, imam dapat berapa? Imam ni berzuhud. Susah saya nak cakap. Alhamdulillah, imam kena cerita, mam. Benda ni kena telus. Imam kena cakap. Jadilah. Ini contoh tau, tak benda tak macam tu, ni contoh. Dia kalau khusyuk tu lebihlah sikit. Kalau lupa-lupa tu kadang banyak kurang kan, tapi minimum lah dalam RM40 tak lari. Contohlah, contoh. Malam tu bertubuk dah jadi imam yang main-main. Itu kalau duit, sedangkan apa yang Allah bagi lagi banyak daripada duit tu. 27 kali ganda daripada berapa tak pernah digambarkan. Tapi kita tu lah masalah. Hati kita ni kadang-kadang tetap nak milih yang senang. Tu sebab zikir tu dekat, kalau kita buka buku tahlil tu kan, ulama-ulama Nusantara dia dah susun kan, lepas baca Yasin, baca Fatihah, baca 3 kul, baca surah Al-Baqarah, baca ayat kursi, lepas tu zikir, dia ada pergi kan. Sebab memang ikutkan zaman Nabi tak ada, tapi disusun sedemikian rupa sebab dia dah kenal, ulama Nusantara dah kenal perangai orang Melayu di Nusantara ni pemalih beribadah. Tu ayat dia. Memang ya, cuba imam baca ayat berpanjang, merungut belakang tu. Nak-nak bulan Ramadan, tarawih, baca panjang. Kawan tu dah lah konyang, yang konyang marah, yang lapar marah. Kenapa tu? Dia dah lah tak makan sangat tadi ni, lama pula dia baca. Ih, gila tu, bila lah nak mati imam ni, maklum. Penuh pula imam yang tua-tua pula yang jadi yang sentimental ni, kan? Imam sini okey, ni tempat lain juga ni. Ih, ya. Allahu Akbar. Oh, parah. Wah, kita salah masjid ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk lah. Parah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Isyak tu belum terawih ni tu. Wah, parah ni, nak keluar ramai pula. Ah, tu masalah tu. Tu lah dia. Kan? Sedangkan kita ni nak ngajar pahala tu. Bukannya dah didatangkan imam yang macam tu, ikut dia lah. Tuki okey tu tuan-tuan, kek kelumpur. Tuan-tuan tak pergi kek kampung-kampung ni. Yang sound tak clear tu. Allahu Akbar. Ha. Similah Rahman. Milah panggil je, memek. Jami Allah lima hamidah, lima hadomidah ada lagi gila. Bayangkan tu parah. Kan? Tapi bukan kat dah lama dah, dia sampai dulu-dulu ni dulu. Sekarang tak ada dah, tak ada. Tapi nak bagi tahu pahala besar Allah bagi kat kita, kenapa kita tak nak? Sebab
kerja akhirat dunia pun dapat, jangan risau. Jadi itu sebab kita datang ke masjid, mengimarahkan masjid. Kan? Bab kejiranan pun masjid jadi penyelesaian. Sebab sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa jiran kita ya Rasulullah? Nabi jawab, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Kiri kanan faham. Depan belakang faham. Sahabat yang tangan teh bawah tu mana? Ya Rasulullah, atas bawah tu macam mana ya Rasulullah? Nabi kita senyum. Kamu ikut saja Nabi itu. Sampai sudah dia orang tak jumpa. Zaman kita baru jumpa jiran atas bawah, rumah flat, rumah apartment. Tetapi gelak-gelak juga, tapi nak beritahu 40 kiri kanan depan belakang atas bawah wajib baik. Faham? Kadang-kadang macam mana nak baik, kiri kanan pun tak tahu. Lepas 5 tahun baru tahu jiran dan samsul depan. Kadang-kadang ialah, kadang-kadang kita keluar rumah, jiran tak balik lagi. Jiran balik pula, kita dah tidur. Macam-macam lah. Tak payah jumpa. Tuan-tuan, okey-okey tu saya gitu. 5 tahun lepas, saya layan jiran sebelah rumah saya. Dia siram pokok. Dia siram pokok. Saya lelakan, dia berburak dengan dia. Dia boleh cakap, bang, abang perasan tak? Muka abang kan sebiji macam penceramah dalam TV tu. Aku rasa aku dah tu, kata. Siapa pula yang macam aku ni, saya kata kan. Rupa dia tak tahu saya samsul debat. Bila tengok depan-depan tu lain dengan Allah. Dia pun cakap, saya pun tanya, siapa? Anak yang tinggi-tinggi yang cakap ni 9 tu. Samsul debat ke? Ha, dia. La ilaha illallah, dia memang betul. Lepas tu kalau abang pakai kupiah kan, abang pakai kurta ke pakai baju Melayu, mesti orang percaya punya. Saya kesian betul debat. Saya pun cakap, bang, sebenarnya saya lah Samsul Bat. Dah lah, saya kenal dia siapa. Ha? Oh, tak boleh tolong ni. Kan? Saya pun biarlah. Lepas 2-3 hari, saya balik dia ceramah kat pagar tu. Dia pegang tangan saya, bang, minta maaf, bang, memang tak perasan. Bini dia marah, bang, buta ke tu lah Samsul Bat. Bini dia marah. Ha? Itu tak apa tuan-tuan. Baru-baru ni saya ceramah dekat Kajang baru-baru ni. Dia duduk sebelah saya, jemaah. Saya semayang, saya lambat sikit datang, saya semayang kat belakang, sebelah dia. Lepas tu dah habis semayang, penjamah belum sampai lagi. Kau topan. Saya pun cakap, oh ya, kau siapa penjamah? Saya takut kau lain pula penjamah, kau salah masjid ke aku ni. Dan Samsul lah yang Samsul debat, Samsul debat. Oh, saya pun, macam mana aku nak beritahu ni. Saya biarlah. Memang selalu penceramah sekarang selalu lambat. Dah sudah aku dah. Aku kata saya jadi tak larat nak betulkan dia. Saya biarkanlah. Tak lama tu kan datang. Orang datang tak dulu sebab tu pun pernah. Tengok balik. Tak sampai saya berceramah dia dah balik dulu. Aduh dia. Itu sebab kita datang, itu sebab kita cerita tadi kan. Kita cerita tadi, kita ni nak pasal masalah jiran. Boleh selesai. Macam mana? 40 kanan, 40 kiri. Hampir mustahil kita nak baik dengan jiran-jiran kita. Susah. Ada satu jawapan. Pergi masjid. Selesai. Jangankan 40 kiri, 40 kanan. 100 kiri kanan, 8 belakang pun boleh baik. Datang masjid. Bercampur dengan masyarakat. Hal kau. Koro pun pandai berkawan tu. Jangan sebut koro sumbang. Biarlah ada makna hidup ni. Campur dengan orang. Keluarga kita mungkin boleh bahagia dalam rumah. Tapi tak ada maknanya kalau tak campur dengan masyarakat. Ingat tu. Ya. Baik setakat dalam rumah berbandar. Jiran sebelah rumah tu. Assalamualaikum. Salam. Ya. Nampak-nampak-nampak tak nampak. Dah sibuk sikit sekarang ni. Oh. Tanya lah sebelah ni. Hei, lama tak nampak. Lama tak nampak. Butuh tu. Malah. Bila kenduri kenal, jumpa imam. Imam nak tanya lah imam, tarikh berapa bulan yang sesuai nak baik kenduri imam. Kenduri apa tu? Nah, ni doa selamat nak pergi Makkah. Aku dah baik panggilan haji tu. Alhamdulillah, insyaAllah. Ha, nanti saya semak, nak baik bila? Kalau boleh imam, hari Isnin malam kau, cuba imam tengok. Mu tak boleh, dah ada dah ni. Dia baik bila lah, nak baik syak. Kalau buat rumah saya sekejap, pas maghrib boleh tak? Nanti saya tengok dulu. Saya bincang dulu, nanti saya beritahu balik. Ha, nampak? Macam tu lah. Kadang-kadang dia tak nak, tak apalah mam, saya beritahu je kalau imam tak dapat, nak macam mana? Umat dia pula sound imam tu je tu kan?
Tu okey tu, ada yang datang masjid, imam pun imam. Imam pun dia tak kenal, yang dia tanya imam. Imam mana imam? Imam dia tanya tu. Imam pun agak geram. Ya lah imam, minta maaf ustaz, tak perasan. Kau biasa semayang mana? Sini lah ustaz, apa kau tak perasan lah. Dah imam semayang pandang depan, dah salah imam lah pandang depan. Ah, itu tu kan. Takkanlah hai. Macam penyanyi kan dia pandang penonton. Imam lepas ni kena pusing belakang pula, dah apa hal. Kan? Jadi, makna banyak penyelesaian yang kita boleh buat. Kemudian Rasulullah SAW memberi jaminan buat umatnya antara mata yang tidak akan disambar api neraka jahanam sampai bila-bila adalah mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Cukup mahal sekali bila memiliki hati ini. Didik jangan datang ke masjid. Sebab disebutkan bagaimana Hanzalah tanya. Hanzalah bertanya kepada Saidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bagaimana nak mengelakkan diri kami ini menjadi seorang yang munafik? Kenapa pula? Apa maksud kau tanya pasal munafik ni? Sebab bila kami bersama dengan Rasulullah, Rasulullah cerita pasal syurga, kami terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita pasal neraka, terbayang neraka. Tapi bila kami jauh pada Rasulullah, kami leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak, leka dengan dunia, kami terasa seolah jauh. Maknanya belum baik perangai. Jadi Nabi bila sampai soalan daripada Nabi, Nabi kata, Nabi pesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Menyertai majlis-majlis mengingati Allah. Antaranya ceramah-ceramah di Masjid Al-Mukhlisin. Datanglah. Kan? Sebab bila kita datang dengan ceramah, tak kira lah ceramah mana pun datang, mesti ada dalam hati kita. Ah, betul lah dia cakap. Aduh. Aku tak patut buat macam tu. Mungkin ada dalam hati kita. Aku tak nak buat macam tu dah. Ya Allah, tak sangka pula itu pun salah. Contoh. Keluar pada masjid, buat perangai dia boleh. Kan? Tapi masuk dalam masjid, dengar. Betul dia. Nampak tak? Jadi bila dia membiasakan dirinya berada di rumah Allah, mudah-mudahan hatinya dapat dididik untuk menjadi orang yang dinasihatkan oleh penceramah. Nampak? Itu sebabnya bila kita tengok kan hari ini cabarannya berbeza-beza. Tak macam dulu. Dulu lain, sekarang lain. Dulu kita tengok TV, TV 1, TV 2. Kok hana lah pasang aerial buluh tu sampai tatih atap tu tinggi lagi. Buat orang TV 3. Capek lah kita tengok kan cerita-cerita tu. Tetapi hari ini zaman dah ubah. Beribu-ribu channel hari ini. Dengan internet TV lagi. Tak terkejar dah kita. Jadi, ikutkan. Tak sama. Tak sama. Dulu dengan sekarang tak sama. Cabaran dia dah berbeza. Jadi, lebih lagi lah kritikalnya. Tetapi, Nabi dah pesan. Nabi dah pesan, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Misalnya, kalian berpegang kepada kedua-duanya. Nusai kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Quran dan Sunnahku. Nabi dah beritahu. Tengoklah sekarang anak-anak kita kan. Leka dengan gadget. Leka. Jadi semua tu akan datang. Cabaran ni sedang datang. Tetapi kita kena perlengkapkan anak-anak kita, keluarga kita dengan ilmu, iman dan amal. Iaitu berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sebab kita nak galakkan keluarga kita pergi masjid. Kan? Pergi dengar kuliah agama supaya jiwa dan hati tu diisi. Diisi. Kan? Yang mana kelebihan-kelebihan datang ke masjid ini, datang ke masjid ini digambarkan antaranya mendapat naungan arasy yang tu saya dah cerita tadi. Yang keduanya, Allah akan menyambut orang yang datang ke masjid yang kedua. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang mendatangi masjid untuk melakukan salat melainkan Allah bergembira menyambutnya semenjak ia keluar dari rumah seperti gembiranya orang yang sedang menyambut tetamu yang telah lama tidak hadir. Bukan makna yang datang tu dia selalu datang, tak, maksudnya macam kita lah, ada orang dah lama tak jumpa dengan kita, kita gembira betul dapat jumpa dia hari ni. Macam itulah keriangannya Allah bila kita datang, setiap kali kita datang daripada rumah lagi dah Allah gembira menyambut kedatangan kita. Itu kelebihan yang kedua.
Kan? Banyaklah kelebihan, tapi saya kongsikan mana yang boleh lah, mana yang sampai. Kan? Ha, jadi mana kata, pergi tempat lain pun tak macam tu. Kan? Tapi datang rumah Allah ni gembira. Apa lagi tuan-tuan nak? Punya selesa masjid, kapet tabah, sujud terbanam muka, apa lagi nak? Kan? Ha, dengan ha, basah kita. Apa lagi nak? Ha, punya sujud dengan nekon, nampak? Mamal latuk dia sujud, apa lagi nak? Dia cakap. Kan? Punya selesa keadaan eh? Selesa keadaan nak bagi ke kita. Tetapi kena ingat, bono-bono ni semua, lampu tu nak nyalur. Dia fikir lama tu nak nyalurkan lampu ni. Sebab mahal bila ni. Kan? Bukannya pun cuma kono bayar. Jadi kita ni yang datang ni, sumbanganlah. Sumbanganlah, bantu. Masjid ni nampak ni. Ni kipih ni saja. Paling murah pun RM35,000. Kipih ya. Ini memang tak boleh selalu pasang. Dia kalau pasang ni, kalau orang tak ramai, tersingkapkan imam. Jangan memek. Sebab dia punya angin ni macam angin luar. Memang ya. Saya tengok dekat masjid apa tu. Alah masjid yang dekat dekat tempat yang ditampak tu. Yang ditambak tu dekat Melaka tu apa. Masjid Melaka kan. Nah, dia memang pakai kipih ni. Dia punya sojuk dalam tu. Lain macam. Tu dia kata tu kalau pakai paling laju tersingkap-singkap kain orang. Apa-apa? Kan? Ha, jadi tu sebab bukan percuma. So malam ni kalau apa kita sumbangkanlah kan. Jadi dengan ini saya maklumkanlah bahawa kalau nampak tabungan jangan resah dan gelisah. Maknoi kutipan dah bermula lah tu. Ha, ya, dah bermula lah kutipan tu. Ha, jadi mana yang anak-anak anda yang telah ditugaskan untuk mengutip ni. Jadi nampak kan jangan resah dan gelisah. Relax ya. Ha, relax ya. Jangan alamak sampai pula dia. Alah hai tabung ni tentu kan. Ha, nampak. Kan? Ha, jadi tak boleh bagi RM1 pergi RM1 macam tu ya. Tak boleh bagi RM1 bagi 100. Kalau tak boleh umpat jangan risau golang rantai apa yang ada tu masuk dalam tu jangan risau. Kan kau tak ada kan handphone tu masuk entahulah JK masjid nak format dan hantar kat kedai Cina sebab dapat berapa. Tengoklah. Kan? Bagi jangan tak bagi. Mana dik round dik round bawa. Berapa karung yang ada tu? Ha, bagi. Ini senang-senang dapat pahala. Tak payah bangun pun budak tu datang. Panggil senyap. Macam tu ha. Garang sikit bagi. Kan? Bayangkan nama Allah tu dekat Bandar Seri Senayan boleh bagi 100 juta kita mempertahankan keseringgitan kita. Apa cer? Kan? Lebihlah sikit pergi. Sedekah hari Jumaat. Apa buah yang bagi besok? Buah apa? Pisang. Mempertahankan kepisangan. Nah. Bagilah buah. Memanglah sod. Apa ingat konan boruk? Kan? Memanglah sodak pisang tu tapi tambahlah buah lain. Green apple. Seedless grape. Strawberry. Baru masuk dalam khutbah Jumaat hari tu. Kepada semua jemaah di luar sana. Jangan leka mengajarkan buah. Ingat orang belakang. Ha, mana imam lah sekali keluar. Engkau tak mengasuh pula. Asing-asing lah sikit untuk JK masjid. Kan? Tak, kadang kita ni sedekah ni kadang. Kita lupa. Kita ingat duit dia kau. Tak semestinya. Buah macam hari Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat bila baca Yasin tu kan. Bagi kat rumah ya. Ambilnya duit 100 kau bolehlah mihun ke apa kau buat mihun goreng jantan. Oh mak. Makna mihun goreng tu ada tolong jantan lah. Kan? Ha, kau bungkuskan 100 sap lotak dekat masjid. Sedekah. Orang dapat pula bawa balik maka, aduh hai kita dapat balo. Apa pening-pening ke balo? Kan? Ha, kayak tu mulalah cakap duit bukan segala-galanya cik ayat eh. Memang tapi segala-gala nak pakai duit. Sumbeklah dalam tu. Jangan banyak cerita nak berhujah lah dia. Lepas tu kalau tak buat duit tu, jangan risau. Minta dengan imam. Nombor akaun masjid, transfer online, settle. Sekarang kan, bukan susah-susah mana kan. Semua senang tuan-tuan. Bagi. Dan Allah menyambut kita ni datang selesa. Semua dah harga. Betul. Ya, semua harga. Ada harga. Tu sebab saya dekat kampung mak saya tu. Saya dengan mak saya kadang poning kepada dulu lah. Kat suar kampung mak saya tu. Makin lama makin tak ada ceramah. Apa hal pula? Rupanya tabung surau dah tak ada. Begitu saya kata, tak apalah. Saya carilah. Setiap kali panggil penceramah luar, saya dengan mak saya bayar duit penceramah kadang. Terpaksa. Begitu saya cari kan dana-dana tanya orang sana sini-sini. Dapatlah kumpul. Dah banyak duit dah sombong pula dah tak nak penceramah. Oh tadi.
Saya dah pada tadi mandang cawan ni, pahal dia letak cawan. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah. Jadi makna kata kan kita ni kadang-kadang itulah dia dalam kehidupan kita ni fikir buat baik sanamnya. Dan dalam masjid ni mudah. Masjid ni mudah. Bayangkanlah Allah menyambut kita bila kita datang masjid. Dahlah Allah sambut, datang pula selesa macam ni. Kan? Macam kita pergi, macam kita pergi Mekah, Madinah lah. Kenapa perasaan kita rasa macam tu? Sebab kita rasa seronok, kita rasa apa, hati tenang, tak ada fikir apa dah. Jadi bila kita datang sini, tak ada nak fikir apa dah, selesa, nak fikir apa lagi. Kadang-kadang orang tu selesa, relax, ya. Balik rumah kan bising. Ke rumah, kat sini okey. Mana ada bising? Dan balik rumah kan ada, ya, tak betul. Orang perempuan ni kan tu. Dia kan bising-bising. Kadang orang lelaki ni tiba imam nak ajak kan. Malam ni kita ngaji nak. Eh boleh imam, dah lama tak ngaji. Semenjak tadarus tu, tak ada ngaji ni nak. Ha, malam ni ngaji, boleh? Boleh. Lepas isyak mengaji, punya seronok ngaji, pukul 10 boleh. Sampai rumah. Mak dia punya tanya kek kau ni, Assalamat. Gimana? Abang tadi pergi ngaji. Macam ni ngaji. Ya Allah, mulut dia la ilaha illallah. Nampak tu? Tak percaya sami dia ngaji. Ya abang ngaji, kau telefon imam. Kau tak percaya kau tanya imam. Ramai lagi tadi ngaji. Sudahlah, lambat balik. Apa benda lah. Oh, ya Allah, payah betul. Bukan orang perempuan sini lah, tempat lain. Perempuan sini, okay, tempat lain. Besok tu imam, waktu maghrib dah tanya, dah sebelum maghrib. Ah, malam ni nak ngaji lagi tak? Minta maaf, maaf. Tak dapat tu. Malam tadi dah macam mafia dah, tak dapat dah. Malam tu, lepas maghrib, bagi salam tu balik. Tak sampai zikir. Sampai rumah, Assalamualaikum. Cepat balik, tak semayang ke? La ilaha illallah, tak semayang nak cakap. Balik lambik salah, balik copek salah. Tak tahulah apa hal yang orang perempuan tempat lain ni. Sini okey, tempat lain. Tu dia kan. Apakah lagi kelebihan yang lain? Orang yang mengimarahkan masjid. Yang ketiganya, Allah menjamin hidupnya. Iaitu Rasulullah SAW bersabda, orang yang berada dalam jaminan Allah akan diberikan rezeki dan kecukupan. Dan jika ia mati, ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa yang masuk ke rumah sambil mengucapkan salam, maka ia berada dalam jaminan Allah. Siapa yang keluar berjihad di jalan Allah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Kan? Maknanya, datang ke rumah Allah ni. Jangan risau. Semuanya Allah akan bagi kelebihan. Jaminan Allah akan bagi. Jaminan apa? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ha, jangan risau. Dunia ni sementara. Macam saya sebut tadi, kita kejar akhirat, dunia pun dapat. Jangan risau. Macam tadi sedekah kan? Ampek kelebihan sedekah Allah bagi kat itu. Itulah janji tu. Pertama, mengkayakan hati. Walaupun miskin, rasa kaya. Nak bagi. Yang kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit, rasa cukup. Nah, dia bagi, tak pernah berkurang. Pun tak jadi miskin orang sedekah ni. Tak pernah berlaku. Sedekah jadi miskin. Tak pernah berlaku. Allah bagi ganti. Allah bagi ganti. Allah bagi ganti. Yang ketiga, memanjangkan usia. Itu sebab orang tua-tua dulu panjang umur. Sebab rajin tolong orang, rajin bagi ke orang, rajin sedekah tak semestinya duit. Bagi beras, bagi tepung, bagi gula, bagi milo, bagi susu dekat rumah orang kenduri pun bagi. Orang susah, orang sakit, hulu duit. Orang meninggal, datang hulu duit. Orang nak kenduri, datang tak bagi duit. Dulu. Itu sebab dia panjang umur. Kita hari ini berkira. Salam-salam bagi sampul. Kosong yang belum tu. Ada. Ada yang macam tu. Kan? Bagi semangat panjang umur. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Itu kelebihan orang sedekah. Lancar rezeki. Rezeki tak semestinya duit. Ya? Rezeki setelah 40 tahun balik rumah, tiba-tiba nampak bini lawa. Uy, apa lawa benar ni malam ni? Bini kita tu. Selama ni tak macam tu pula. Rupa salah rumah. Ha ni contoh. Itu kan joki tu cari pasal nama tu kan. Cari pasal. Tak, memang bini dia lah. Ui lawa betul pahal lah kalau lawa benar. Ah, abang ni. Ada je. Ha nampak. Dapat rezeki bini pandai masak. Allahu Akbar. Rezeki. Kan? Eh, sedap betul masak ni. Saya kan apa bang? Hari tu saya belajar dengan orang Thailand macam mana masak tom yum ni. Sedap betul. Sebab dia dah risau. Orang perempuan kalau tak improve masak, orang lelaki ni tu sebab dia gemar pergi kedai tom yum. Jangan main-main. Kedai tom yum banyak sini.
Order tom yam tu, cuba tengok cara dia ambil order. Ni mana tanya? Makan apa? Mana ada? Makan gapo, beh? Ha, kan. Oi, harga tak. Kan? Makan gapo, beh? Nasi goreng sah, nasi goreng sah. Telur dadar so, telur dadar so, lagi beh? Sok kosong so, sok kosong so, lagi beh? Musa. Ha, beh. Ha, nampak main-main, ha, nampak main-main. Dia bergurau terjadi tu, jangan main-main. Ha, balikkan kita buat tom yam. Jangan banyak cerita. Ha. Masak untuk suami. Kan? Alhamdulillah pandai bini aku masak. Bini ni kadang dia dah tahu dah selera suami dia apa. Dia dah tahu dah. Pagi telur matokabau. Tengah hari telur dada. Malam telur masak kicap. Telur so telur telur. Naik hanya mulut lelaki tu. Kan? Tapi tak apalah dah lelaki kau gambar. Tak apalah. Tapi abang sebelum tidur jangan lupa gosok gigi tu. Macam tu. Haa. Nampak rezeki anak pandai, ya Allah Akbar. Kan anak pandai, ya Allah, sajuk hati. Orang perempuan mula sebut sajuk parut, tak habis parut. Sajuk parut tu kombom tu, tak ada mana dah. Apa sajuk hati betul tu. Tiba-tiba tengok anak konvo, ya Allah bang, anak kita mah konvo. Allah. Mahal konvo tadi kan? Belum konvo universiti lagi. Dia punya sedih itu kan. Gembira konvo tadi. Yalah mana tak sedih amat kan. Kek rumah tak dengar cakap. Masa malam konvo boleh buat persembahan ikut disiplin ni cikgu aja. Sedih amat. Dengar cakap dah. Ha, tu dia. Macam-macam rezeki. Rezeki naik pangkat. Rezeki dapat. Dapatlah kurniaan-kurniaan tertentu. Mana tahu. Kan. Dapat projek kau. Mana tahu. Kan, dapat pulang berniaga lebih baik. Alhamdulillah. Macam tu lah. Kan? Macam saya lah mana pernah sangka baru-baru ni dapat ceramah apa? Dapat ceramah dekat luar negara. Nampak kampung ni. Melbourne. Satu jam dia tahan dan dia buka abang. Habis semua dia tengok kan? Makna muka sini bukan muka penceramah dan muka budak petik buah. Ramai orang Malaysia habis sana petik buah tak payah balik. Itu dia risau tu, dia ingat saya masuk pun nak petik buah ingat kat kan. Nah, tapi alhamdulillah ceramah kat sana ramai sangat. Alhamdulillah saya ceramah untuk yang menganjur tu orang Melayu Islam Singapura yang duduk di sana lebih 20-30 tahun. Tapi yang datang dengar ceramah tu ramai betul rakyat Malaysia kat sana. Ada yang datang 3-4 jam drive datang ceramah kan. Rezekilah dapat tengok tempat orang tu rezeki juga. Kan, lepas tu dia minta saya bawa pula mak saya. Bawa mak saya pergi sana untuk ajar tentang pengurusan jenazah. Macam mana mak saya dengan maklum saya di Seremban tu bilal mandi jenazah. Ajar macam mana, kadang ramai orang tak tahu kan. Nak-nak pula dekat Australia ada satu masalah yang mandikan jenazah ni orang Arab. Dia kata macam menyiang ikan weh. Dia terbalik-terbalik, dia terlangkup dengan kawan orang. Ish, dia kata. Dia kata, you don't worry. Dia kata, dia tak risau. Dia tak kata siapa dah. Memanglah dah mati. Tapi, adab dengan mayat tu ada. Yang tu yang sana tak. Tu yang minta. Saya nak bawa mak saya dalam tahun ni juga. Untuk ajar, tunjukkan macam mana kan. Supaya mudah-mudahan orang Islam boleh conduct sendiri. Uruskan jenazah sendiri. Amen. Benda tu, Fardu Ain tu kena ajarlah kan. Ajarlah juga. Tu. Sebab kadang ada, kadang ni benda ni ilmu tu je. Share dengan orang. Saya cakap dengan mak saya, mak pergi lah mak. Ya, rezeki dapat pergi. Tu mak rezeki macam-macam. Allah bagi kat kita. Mudah urusan. Macam tak ada penyakit, contoh tak ada sakit kan. Itu pun satu rezeki Allah bagi kan. Kat kita. Kemudian yang seterusnya, kelebihan pergi ke masjid ni, mengimarahkan masjid adalah disediakan rumahnya di syurga. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang keluar pada waktu pagi dan petang ke masjid, maka Allah telah menyediakan baginya sebuah rumah di syurga yang akan ia datangi setiap pagi dan petang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi makna kata janganlah kita risau. Lepas tu boleh cerita sedekah ni, orang siapa yang sedekah ni, mana dia terlibat dalam pembinaan masjid. Misalnya dia nak cukup, nak kutip duit nak bina masjid. Kita bagi. Terbina je masjid tu, Allah akan siapkan mahligai istana untuk kita dalam syurga. Nabi kata. Untuk orang yang membina masjid ni. Nampak tak? Membina ni bukanlah kata kita letak tiang je. Dengan kita menyumbang. Saya ceramah. Sebenarnya masjid ni tak ada masalah kalau orang Islam ni bersatu hati menyumbang. Tak ada masalah. Saya ceramah di MSU Shah Alam.
kan, Malaysia Science University di Shah Alam. Masa tu AJK Masjid, ada satu masjid di Kelang, dia buat bina kat sana, nak kutip dana pembinaan masjid. Masa tu saya, Abang Samsul Rawat dengan arwah Datuk Nasir Wahab. Masa tu dalam program forum tu lah, bila ceramah-ceramah-ceramah, saya dengar cerita, dia umumkan kos pembinaan masjid keseluruhan yang dia nak kutip 9.6 juta. Saya pun bisik dengan Abang Samsul Rawat, bang bila dapat ni bang? Maha batu ni, saya cakap tu. Rupa-rupanya dalam tempoh setahun, program tu baru dilancarkan dalam setahun lah. Dalam tempoh setahun, tinggal 800 ribu sahaja lagi yang maknanya 8 juta dah ada. Mana nak beritahu, kita ni kalau menyumbang tak masalah. Cuma kita ni kadang-kadang perangai kita apa? Menangguhkan baik-baik yang kita nak buat. Aku ingat aku nak bagilah. Jomlah bagi. Nantilah esok-esok lah. Itu masalah kita. Kita kemak, nantilah dulu. Cuba tengok dalam hidup kita, selalu tak terjadi, macam contohlah dekat orang kawasan karyah kita, ada yang sakit kuat. Weh, dengar sakit, ingat petang ni nak pergi tengok lah. Bini tanya balik, bang, jadi tak nak pergi tengok petang ni? Besok lah. Meninggal kawan tu, pernah jadi tak? Meninggal pun tanya gitu, baru nak pergi tengok. Apa benda pun nak tengok, kau memang patut boleh tengok, kau tak nak tengok, kau tangguh kan? Itu dia meninggal. Kalau kita meninggal, langsung orang tengok kita. Dan jangan apa? Kan? Jangan main bonus sementara. Nama pun tak bawa. Nama pun tak bawa mati. Nama. Nama tak bawa mati. Tinggal dekat nisan ni nama gitu. Contoh, Samsul tu sakit kuat dekat hospital. Samsul. Bukan nama sebenar. Contoh, Samsul bat lah sakit. Meninggal Samsul tu. Orang dah tak sebut Samsul sampai ke apa. Orang tanya jenazah sampai ke apa. Dah hilang nama dah. Tanam ya. Arwah ni dulu ada pesan. Dah tinggal arwah ya. Cuba tengok arwah Abang Boce kan. Ayat kan tu. Sampai hari ni penceramah-penceramah satu Malaysia ni ceramah masih sebut nama. Nah, sampai tertanya-tanya kebaikan apa lagi yang dia buat ni. Apa lagi kebaikan dia buat. Jangan kita tengok tu sebab don't judge the book by its cover. Kita tak tahu amalan orang, kita tak tahu. Sampai semalam orang masih berasak-rasak nak pergi kubur dia. Cuba fikir. Hari ni dah seminggu dah. Apa? Ada tak orang macam tu? Susahlah nak jumpa. Kan? Macam-macam rupa dia, satu makcik tu sampai pukul 10 malam datang lagi ke kubur dia. Sebab antara jasa dia, antara jasa dia, dia bagi sumbangan untuk menyara persekolahan anak makcik ni tadi. Mana tak pernah tahu. Tak ada siapa tahu. Kan? Dah meninggal baru tahu. Tentulah. Ya tuan, bantuan tu beli beg tu, sebab kita cakap boleh, oh tu setakat tu, jangan cakap. Bono yang paling senang kadang-kadang belum tentu beli beg. Baru-baru ni saya dengan Radio Sina kan, soalan orang tanya, masalah lah ustaz, kata kenapa? Tu nak tanya pandangan, apa pandangan SD, kenapa? Sebab dalam ni ada keluarga saya ni, ada 7 orang adik-beradik, tetapi dalam 7 beradik ni kan, semua orang bagi alasan tak nak jaga mak dia. Mak dia sakit. Sekarang ni saya pun berhenti kerja sebab nak jaga mak mertua saya. Ini sebenarnya mak kepada suami saya. Saya sebab dia mak mertua saya, saya fikir susah sangat, saya berhenti kerja sebab nak jaga mak mertua saya. Setiap kali tanya, sibuk, ada urusan, hantar anak tuition lah, itulah inilah, semua tak boleh. Bayangkan. Benda macam tu pun kita tak boleh nak buat. Cuba fikir benda-benda lain, kebaikan-kebaikan lain. Mak kita sendiri payah. Kan? Itu nak cakap apa tu? Kan? Jangan cakap lah buat ayah kan? Macam itulah keadaan hidup manusia. Dan kemudian seterusnya, digugurkan dosa dan ditinggikan darjatnya, kelebihan yang seterusnya. Sabda Rasulullah SAW, mahukah aku beritahukan perkara yang dapat menghapuskan dosa dan meninggikan darjat? Maka menyempurnakan wuduk, sering melangkah ke masjid dan menunggu solat selepas solat. Nampak? Dah beritahu dah. Menunggu solat selepas solat. Nampak? Dia dah solat dah maghrib, dia tunggu dulu, tunggu sampai isyak sekarang. Contoh, ambil wuduk, biasakan berwuduk di rumah, baru kita bergerak baik. Itu semua ada kelebihan dia. Kan? Saya ni bukan apa ustaz, bangsa terkontut ni. Tak apa dah, ambil wuduk, dalam perjalanan terkontut, ambil wuduk balik, itu je. Tak susah dah. Maksud ni membiasakan diri dalam keadaan berwuduk gitu. Kan? Ya.
Kontut ni jahat, tak ada main-main. Ini syaitan punya hal ni. Dia memang, kan Nabi sebut, syaitan, sesungguhnya syaitan dan iblis itu mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar. Tapi mereka tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Dia memangkan kacau itu. Waktu semayang kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Dah, alamak Adilia Sofia. Seadanya aku, macam tu. Tajuk drama pukul 7. Macam mana ni, alamak. Setan pun bisik, kau tunggulah iklan, baru semayang. Nampak setan kacau. Tak yo pula lah. Tunggu iklan. Iklannya berlari, maka capih masuk bilik air, ambil wuduk. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setan bisik lagi, macam dah habis ya iklan tu. Langsung semayang maghrib, satu rakaat ya. Gilo betul kau jauh kan? Nampak tu? Iyo setan juga jauh. Budak main bola tu. Main bola, main takraw. Itulah cabaran dia. Saya main takraw dulu. Itulah ujiannya. Allah, Allahu Akbar. Last goal, last goal. Tu. Dia pun kojak lah cari gol. Dah golap dah nak. Gilo betul main. Gol! Isyak dah. Dia macam mana? Kan itu masalah dia. Bila semayang, jangan tengok bila semayang. Setan yang kacau itu waktu kita dah ambil wuduk kan. Okey tadi. Semayang. Allahu Akbar. Mula dia meniup-niup, dia tiup telinga tu. Dah gatal telinga. Tu yang Sami Allahu liman hamidah sampai dia gagal. Dia tiup hidung. Dah hidup. Ha, yang mula tu tu, sengit-sengit muka nak motor dengan gatal tu. Colah-colah ketiak, celah-celah peha, pelipat lutut kaki kita ni kan. Masa tu lah gatal tadi, tengah semayang, setan ni kerja. Nabi dah pesan, ingat setan tu. Setan kacau ni, beli je lah. Paling favorite, colah punggung. Oh jangan main-main, itu tempat favorite dia. Dia tiup je. Itu mula terfikir, kontut ke ni? Kontut ke tidak? Oh setan, setan. Macam tu ya. Setan ni, macam tu yang fikir. Setan. Ya kan? Tu, ya. Tapi kalau dah membobok bunyi, mam, setan. Orang belakang, kau lah setan. Nampak marah belakang. Menghadap muka kawan tu. Agak-agak lah. Dia dua ya tuan-tuan kalau buat kontut. Yang pertamanya bunyi, yang kedua bau. Kalau jelas salah satu tu berhentilah. Mam, bunyi tu tak tahu ngah pokak tu. Satu lagi bau, bau joring tu nak mam berhentilah. Dah tahu dah tu, memang kontut. Janganlah banyak cerita. Cuma kadang-kadang dia macam dia kalau kontut ni kita tahulah, kan? Kita tahulah. Tiba-tiba pula ilmu kontut malam ni, memang. Kan? Kemudian apa lagi? Setiap langkah diganjari 10 pahala setiap langkah. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang bersuci di rumahnya, lalu ia melangkah ke masjid untuk menunggu salat, maka dua malaikat menulis baginya bagi setiap langkah 10 kebaikan. Rumah tak adalah jauh mana daripada lulangan batu 9. Datang ke masjid Al-Mukhlisin, rumah daripada lepas zuhur jalan. Kan? Janganlah macam tu mana, sampai sini dah tak upah orang lah. Kan? Tak ada lah macam tu. Maksudnya kita melangkah sampai kat kereta, sampai kat parking, langkah kita tu semua kira. Wallahualam, Allah yang tahu nak bagi ganjaran berapa bila kita naik motor, naik kereta ni. Datang kan tuan-tuan. Kan? Haa tu dia. Ini hadis ni riwayat Ibnu Hibban. Kemudian Allah akan mengurniakan cahaya terang pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, berilah khabar gembira kepada Allah. Ia akan mendapat cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi semua sikap kita ni sebenarnya kalau kita ambil kelebihan-kelebihan ini, ambil kelebihan ini, insyaAllah kita akan berubah, kan? Berubah sikap daripada apa? Kadang orang cakap, kau ni, kau tengok tu, kaki perempuan, kau tengok orang tumpangan, dia ni kaki minum ni, dia ni kaki ni, kaki bawang, membawang, kau membawang jangan pakai lagi lah, istilah membawang ni tak sesuai. Bawang ni mahal lah kau, sedap lah kalau masak cara kono, cara sedap. Bawang ni. Dan bawang termasuk dalam senarai barang kawalan.
Jadi jangan lagi dah pakai membawang. Membawang ni benda baik, tukar, membangkai, itu sesuai. Memburukkan orang sebab mengumpat pasal orang, sama artinya beci, sama artinya memakan bangkai busuk saudara dia sendiri. Jadi berhenti cerita buruk pasal orang. Macam saya tadi pun, saya dah maafkan asal siap. Mana yang cakap pasal saya tadi, saya dah maaf. Saya masuk tadi, saya terdengar orang cakap. Tingginya, tingginya, saya dengar. Jadi saya dah maafkan, tak ada masalah. Yang seorang tu dalam TV nampak gemuk, wah hajar betul yang tu. Yang itu pun saya maafkan, tak ada masalah, tak ada masalah. Itu semua saya faham tu. Itu memang kritikan yang biasa saya dapat. Kan dalam TV memang semua nampak besar. Dan Abang Dan Wahab ni dalam TV nampak besar, the world slim ya. Ha, iya. Kan kadang TV ni banyak nipu tu. Dalam TV nampak tua tu sekok lagi. Saya tu lah masalah. Kan. Inilah Samsul debat. Ha, nampaklah. Ha, okey. Hari tu saya pergi ke Pulau Pinang, turun flight, ada yang cakap, pelakon kan, lagi teruk. Tak ada lah mana ada, ya pelakon. Saya kata, bukan, saya penceramah, pandai pelakon. Inilah, inallah parah. Saya kata, bukan. Dah saya tanya, okeylah, saya siapa? Aaron Aziz kan? Jania saya masuk dalam air, tengok, tak mana sama, tak ada. Kan, saya dapat kat tawaran berlakon tu, tapi saya tolak. Tak suai dengan jiwa saya, cik. Watak tu tak kena. Cerita munafik dua tu. Saya dapat watak hantu colah buluh tu. Jadi saya tak nak lah. Jadi saya tolak. Tak adalah mandai yang mana, tak ada mandai. Kan? Jadi, mana kita ubah lah pada kaki perempuan, kaki membawang lah, kaki mengumpat lah, kaki apa. Tukar jadi kaki masjid. Jangan malu. Datang masjid sentiasa. Kan, tenang hati kita. Ingat tak? Dah dipesan kan? Abu Lais As-Samarkandi bagi tahu 7 tanda manusia takut kepada Allah. Terlihat tanda. Abu Lais As-Samarkandi kata, tanda-tanda dia takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Saya tak payah hurai panjang lah, ringkas-ringkas. Yang pertama, pada lisannya. Dia akan cakap yang baik-baik sahaja. Zikir. Kan? Baca Quran lah kan? Ha. Orang perempuan berhentilah bercakap, aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Lagi satu lagi, kau pergi Mekah, mulut kau elok-elok. Bukan pergi Mekah ya, ke alam damai ni pun kena elok mulut. Aduh mengajar orang macam tu. Ke Malaysia ke mana-mana pun kena elok mulut. Cuma ke Mekah tu memang kita lagi-lagi kena jaga. Saya ke Mekah tu bukan mulut tuan-tuan, dalam hati. Hati saya terdetik masuk mula-mula saya pergi Mekah. Saya cakap, aku takkan hilang selipar aku dah. Aku muda lagi dalam hati je. Tak hilang ni dah. Mak dah bagi dah bokeh selipar tu. Siap dengan reben kala kuning, takkan hilang. Aku sekolah agama lah. Ni yang boleh baca nombor Arab ni. Rak 23. Tahulah. Keluar ya daripada semayang, bukan selipar dah, dengan rak-rak hilang. Rak tu kan ada tayar kata mana poin rak tu. Apa dia belum cakap lagi dah. Mana cakap apa? Itu sebab elok-elok pada lisan kita cakap yang baik-baik. Ya. Yang kedua, terlihat pada pandangan matanya. Tengok yang baik-baik tu tamu ni ha. Tengok yang baik-baik. Kan, perempuan dia tengok YouTube, dia tengok Ustaz Samad, dia kata kan. Tak apalah. Dia tengok ustaz-ustaz ni. Oh, alhamdulillah. Dia tengok ulangan. Ulangan camah-camah yang dia terlepeh. Contoh dia nak tengok. Boleh. Yang baik-baik dia tengok. Kita buka macam bangun pagi. Ramai yang tak tahu bangun bila bangun subuh. Lepas subuh tu. Lepas subuh. Keluar rumah. Menghadap kiblat. Kalau dapat tengok cari pohon yang menghijau tu. Sini. Apa tu kan? Letak macam ni. Tarik nafas. Tahan nafas tu selawat 3 kali. 3 kali lepas. Itulah senaman jantung yang paling baik sekali. Untuk ngelak terkejut-terkejut tu. Ha, buat tu. Kan? Tapi kalau tak terdaya jangan dipaksa tu. Kalau langsung berhenti situ. Dah aku lah kena orang. Kan? Maknanya asah tu kita mana latihan untuk jantung kita tu. Tarik nafas. Tahan masa tu kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Ha, apa hanya tu? Buat.
Mengadap ni, pohon yang menghijau ni bukan apa, pokok-pokok ni kan, yang ni dia membagi tenaga ke kita ni. Ha, tu dia. Ya. Okey, mata. Yang ketiga, hati. Buang perasaan tamak. Buang perasaan nak sombong, nak action dengan orang. Kita ni manusia biasa, tak ada apa pun. Buang dengki, habis-habis dengki. Eh, dengar dia dah naik pangkat, ah tak apa, dijilat eh bos satu. Ha, nampak? Mulut dia. Dengar dia pakai kereta baru, tak mana dicuri eh duit tu. Anak dia dapat semua A peksa. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Dengar abang Haji tu, abang Haji man, abang Haji tu lah yang umur 85 tu. Ha, kenapa? Dia baru kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. La ilaha illallah, pemuda mana tahu tak apa. Orang tu pula kan. Ada mula keluar cakap apa? Dah dibomoh bini itu. Jangan dengki. Yang seorang tu lagi lah. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah cakap. Cuba elok cakap. Eh, dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Alhamdulillah ada pegawai besar kat tempat kita. Mudah-mudahan boleh. Dia pakai kereta baru lah. Ya aku. Bertuah lah. Mudah-mudahan dapat kita tumpang dia. Kenapa nak? Eh, anak dia dapat semua A. Mudah-mudahan. Ada juga rupa-rupanya orang yang pandai kat kawasan kita ni, budak-budak pandai. Ha. Dengar Haji tu, ha, kahwin muda, bini 25. Alhamdulillah, dapat bini yang tegap boleh jaga dia. Tak senang. Aduh, ya benda nak cakap. Ha. Cuma tanya perempuan tu, apa yang kau gemar benar kan Abang Haji tu? Macam mana saya nak cakap eh, Kak? Dia, ini penyayang. Ha. Dia pandai jaga hati saya. Dia ni lemah lembut je cakap. Lepas tu kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ni pokak, tak terangah nak balik apa. Tak ada ni, ni bukan orang sini tau, tempat lain. Tempat lain, ni contoh. Okey, seterusnya, lepih hati apa? Jangan nungki-nungki ya, jangan nungki. Yang seterusnya, yang keempat, pada perutnya. Perutnya tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Kan? Dia pastikan jaga benda-benda baik je masuk. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan benda haram itu ada di dalam perutnya, maka na'udzubillah minta jauhkan. Itu sebabnya carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Seterusnya yang kelima, pada tangan kita. Maksudnya, banyakkanlah tolong orang, sedekah. Tadi tak bawa duit, tak apa. Minta nombor akaun, balikkan transfer. Ya. Sumbangkan pada masjid, temu masjid. Berapa lama dah duduk ke alam damai ni? 20 tahun. Sampai tak sumbangan 2,000. Kau mana kalau 2,000 pun tak sampai. Bagilah sumbangan kepada masjid. Seterusnya yang keenam, pada langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik, terutamanya masjid, rumah Allah ni datang. Dan yang terakhir sekali, tanda-tanda takut kepada Allah terlihat kepada ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Tujuh perkara. Ya? Ha, jadi rasanya cukuplah setakat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya faham signal-signal suhu berhenti tu, saya faham. Kalau dah berkali-ralih duduk, kau jap duduk sini, tu saya faham mana kau nak berhenti lah tu. Jangan risau. Kan, tiba-tiba ya kan, macam tak perasan ni dah satu jam suku kita ceramah. Kejap je. Ni memang macam tu. Macam orang kahwin muda lah, hanya orang yang kahwin tu je tahu nikmat dia. Orang yang tak kahwin hanya dapat puji je. Macam dengan ceramah ni kan, mana sama nikmat duduk tengah dengan nikmat bersandar? Tak sama. Kan, contohlah, tak payahlah beralih ni contoh je, nak bagi gambaran ni, nak bagi faham. Kan? Tu. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak kerana kesudian mengundang saya pada malam ini. Sedikit makluman, di belakang sana ada sahabat-sahabat yang datang yang berniaga. Yang seorang tu daripada Tabuh Nani dengan Lor Gajah Melaka. Ini semua barang-barang dia, bukan barang saya. Dia berniaga barang-barang sunnah, buah tamar, habatul sauda, minyak zaitun, minyak bidara. Begitu juga yang seorang lagi, dia datang bawa madu. Ha, dua makanan sunnah yang kena ada kat orang Islam. Pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham orang perempuan?
madu labah, madu kelulut, madu tualang. Begitu juga dia ada bawa sambal gesek, batu kikir, jambatan bosi. Ada sikitlah sambal gesek yang koreng-koreng ni supaya tahan lama. Begitu juga dia ada bawa sambal crispy, cik rubi. Begitu juga satu lagi dia bawa susu kambing. Susu kambing tu pun sadar. Orang perempuan kadang dia tak tahan bau. Jangan risau, tak ada bau. Dia kambing daripada Holland, Belanda. So, apa yang fikirkan? Dalam buah susu kambing tu ada buah tamar, ada badam. Apa yang fikir? Kenapa sadap mana sambal gesek? Dan kenapa sadap mana sambal crispy tu dengan susu kambing tu? Baru saya perasan, saya dapat free. Itu yang sadap mana tu? Jadi tuan-tuan, kena lah beli. Tapi, yang susu kambing tu untuk gastrik elok. Siapa yang gastrik, dia nak puasa, dia nak cuba, insyaAllah boleh test. Memang okey, insyaAllah. Kemudian untuk orang perempuan yang hormon merayau tu kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh cuba. Tapi mana dah tua, dah tak ada tu, tak salah cari, memang dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik, joki. Tapi kalau orang-orang lama yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi pun boleh cuba. InsyaAllah berapa harga tuan-tuan tanyalah sendiri, saya tak tahu. Tuan-tuan tanya sendiri ya. Jadi itu saja pada saya, minta maaf banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu muncul kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.